Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Mama Indarmala. Semoga kita selalu kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan selalu bersyukur. Amin. Buat sahabat semua, selamat pagi. Jadi pagi ini saya mau memasak sahabat semua. Ini ikan tadi saya sudah bersihkan, tinggal saya letak bubuk kunyitnya ya. Tapi saya memang selalunya enggak letak banyak sahabat semua, karena suami saya kurang sukanya kalau dia berbau kunyit ini. Tapi selalunya memang saya letak, tapi enggak banyak. Jadi ada juga yang mengira saya ini enggak letak. Saya ini ada 4 bungkus lagi sahabat semua. Nah, sudah merata juga. Saya sudah letak garam juga. Jadi saya cuci dulu tangan saya. Karena ini udah panas, jadi kita masukkan. Tapi memang ya kan sahabat semua, kalau kita letak kunyit ini, dia warna dia pun cantik. Harga cabai sahabat semua sangat mahal. Saya minta hari ini lambat bangun. Karena ya Eja tadi malam lama sekali tidur sahabat semua. Jam 12 baru tidur. Mungkin karena kecapean ya kan. Seharusnya kalau kecapean itu awal sekali sudah tidur, ini enggak, main-main aja dia sahabat semua. Tapi kalau di tengah jalan kan dia tidur aja ya kan. Kasih udah pergi sekolah. Tadi dia yang sok nasi, masakkan nasi, jadi saya yang memasak. Semalam kita pulang dari gunung, langsung kita mengunci. Cuci selimut yang kita bawa, baju-baju semuanya. Kita cucinya di parit sahabat semua. Kebetulan semalam parit itu udah besar, karena kan musim hujan besar, jadi supaya cepat kita cuci di parit semalam. Kalau orang kampung ini sahabat semua lebih sedap saya rasa, digiling kan, dihaluskan. Nanti saya buat dulu sop anak saya. Ya, tahu ke kentang tidak ada atau tidak ada. Tadi saya beli sedikit-sedikit aja karena hari ini pun pasar juga 3 ringgit. Ini sahabat semua, centong ini memang sudah berpuluh-puluh tahun ini sahabat semua. Ini dulu centong Nunung Nirmala waktu di Tanjung Brawa. Thank you.
Ini pula belum dibalik ini. Nah, sudah masak, jadi kita angkat aja, kita kecilkan batunya ya. Sebelah sana saya masakkan sup buat si Eja. Nah, ini saya tinggalkan buat saya mau tumis ini sahabat semua. Ini dia terung dengan apa namanya pucuk kol. Jadi sampahnya saya taruh dulu ke dalam. Mubazir kan sahabat semua, sebagian sudah kuning, makanya saya tumis aja dengan terung. Apa itu Manila? Masalah apa kan Manila? Ada cari-carinya? Kunyitnya ini Bapak Lerma. Iya. Lepas ini baru kita tumis ya sahabat semua. Ini boleh untuk petang. Kamar kasih di kolak pertama. Wow, sudah selesai. Jadi kita tinggal tumis. Sudah kita masukkan sedikit raiko sahabat semua ya, sedikit aja. Sebelah sana sup pula. Ini kita mau terus tumis terus. Kita pindah dulu. Serker bibi ya samanya lah. Semalam kan bawanya. Bagian nyambal-menyambal sudah selesai, jadi kita lanjut mau tumis. Ini nanti kita tambahkan kuahnya ya sahabat semua, supaya ada kuah. Thank you.
harus ada yang basah dan ada yang kering sahabat semua. Kalau enggak yang kena-kena kunyit ini enggak boleh jatuh kalau enggak kita letak air sedikit. Siapa pula yang menjadi cerita? Nah, jadi sudah masak sahabat semua. Ini dia sahabat kita. Nah, sudah masak sahabat semua. Ini tadi saya goreng. Ini opak, sahabat semua bisa lihat. Ini tadi terung yang saya tumis. Dan ini sambal ikannya sahabat semua. Jadi suami saya pun tadi sudah makan duluan karena kelamaan katanya sahabat semua. Makan pakai sambal ikan. Jadi saya aja yang mau lanjut makan ya kan. Jadi buat sahabat semua sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa lain video. Assalamualaikum. Nah ini dia sahabat semua ini.